di Pantai Timur memang suatu pengalaman yang sangat menyeronokkan. Banyak hal yang unik yang saya temui. Selain menikmati tradisi orang-orang di sini, saya juga dapat merasakan warisan masakan Maggi yang kreatif dan unik. Jadi, saya terus menuju ke destinasi-destinasi tersebut dan bertemu dengan mereka yang menjadi wira setiap hari yang menjamu rakyat Malaysia dengan menu-menu yang sedap. Terus ikuti perjalanan saya di Pantai Timur dengan tetamu-tetamu yang istimewa di dalam kembara duniaku bersama Maggi, Sah Malaysia. Okay guys, hari ini saya akan ditemani dengan penghulu makanan Pantai Timur. Kalau saya turun Pantai Timur, memang dia ni lah yang akan teman saya makan. Tapi, kali ini saya nak request dia bawa saya ke kedai hidangan makanan Mi Maggi. Boleh ke? So, jom kita jumpa si penghulu makanan dan kaki makan ni. Nama dia, Wans Ahmad. Tapi, mana pula si Wan ni? Hei, dah setengah jam tunggu dia. Astagfirullahaladzim. Hai, Ina. Bagaimana tadi? Sebenarnya tadi tahu Ina duk cari-cari Wan tapi Wan tak nampak batang hidung pun. Sebenarnya Wan yang tak nampak Ina. Siapa suruh pakai baju macam warna pokok? Wan mencari-cari punya Ina. Ingatkan pokok. Saya Wan Ahmad. Saya seorang kaki makan dan saya suka makan Mi Maggi. Ina ni nak beritahu Ina ni. Kalau pasal makanan Pantai Timur Ina, Ina tak salah orang. Okay. Ini orang dia. Okey. Kalau orang sini panggil Wan ni macam Tok Ngulu makanan lah. Tapi, you cakap pasal makanan-makanan semua ni? Mana kedainya? Bukan dalam ni, nak. Apa dia? Ujung tu. Wan bagi waste location dekat situ. Ina sampai-sampai dalam buat apa nak? Makan apa yang kita nak makan ni? Mi Maggi telur sotong. Mi Maggi telur sotong. Yes. Sedap ke? Tobak lillah memang sedap kalau makan kenyai perut nak. Alright. Kita tengok. Yes. Sedap tak sedap? Mari. Mari. Tanya kita nak duduk sini je. Sini lah. Mari. Nah. Inilah kedai nah. Kak Zah Pokok Kelat Maggi Telur Sotong. Okey, you jangan cakap banyak, ada lapar, ada saya nak masuk dalam dulu. Mari. Jom. Boleh? Boleh lah. Ni kedai main angkat air tau. Oh iya ke? Boleh makan makan pedih tak? Selalu makan kat sini nah. Assalamualaikum. Kak Zah. Waalaikumsalam. Lama weh tak mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tak mari, tiba-tiba bawa kita Ina. Ina Azman. Apa khabar Kak Zah? Baik. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Itulah, saya pun pertama kali ni datang kat kedai akak ni kan. So, untuk saya yang tak pernah makan telur sotong, saya memang teringin sangat nak cuba. Nak duduk. Ada duduk sini dulu. Okey, terima kasih Kak Zah. Okey. Sedap. Nama saya Fazilah Abdullah. Orang panggil duk glamour Kak Zah lah. Buat Kak Zah Pokok Kelab Maggi Telur Sotong. Kak Zah nego tu kira tu 30 tahun dah. Lepas tu start buat Maggi Telur Sotong ni 2016. Anak-anak pun kata, Ma buat Maggi Telur Sotong. Apa pula Ma? Bukan Ma boleh buat dah Tom Yang. Orang nak buat Maggi Telur Sotong ni. Pertama kali kita telur sotong tu betul-betul cuci. Lepas tu kita bersih-bersih cuci, lepas tu nak we masuk tak siwi anye tu lah. Kita kena rebus gapo dulu, jadi remek lah juga sikitnya. Nak buat ni bukan mudah telur sotong ni sebab ia anye. Dulu Kak Zah masuk sendiri. Lepas lama masuk-masuk sampai ke 3 tahun tu, anak pun kata ambil alih sama ada orang ramah pula. Kita lah pula masuk. Oh, anak bosu parah tu. Assalamualaikum. Salam. Ni Kak Zah buat apa ni? Nak masak apa ni? Nak masak Maggi telur sotong. Okey. So, siapa yang nak masak? Kak Zah ke anak Kak Zah? Anak-anak Kak Zah lah dia masak. Kak Zah tolong-tolong. Okey. Untuk nak masak hari ni, Kak Zah nak pakai Maggi apa?
Maggi kari ya. Maggi kari. Kenapa Maggi kari? Sebab ramai orang suka Maggi kari kan. Maggi kari ni yo betul-betul sesuai dengan telur sutung adik kau lah. Oh, kau lah. Oh, mula-mula kalau nak buat Maggi kari kak, tak ada kena tumis lah bahan dia tu. Lepas tu kak pun bubuh percoh dia, cukup rasa. Soh cili, Maggi. Lepas kalau orang tak cukup nak makan percoh dia kat atas bubuh, kat atas pun tak tepi pinggir tu. Dia mau tambah lah pulak percoh Maggi tu. Kalau dia mau kata minta nak makan hot special kat atas pun hudah. Bubuh telur sotong, dalam hot kari tu, telur air sebutih. Mana sotong, telur sotong? Saya nak try, saya nak tengok. Saya nak tengok, boleh kat ambil dah. Ni telur sotong. Inilah dia telur sotong. Hari ni saya request nak letak ekstra telur sotong. Azhar, ni para masak sesedap, okey? Sabar makan. Kak Azhar pun suka makan Maggi. Jadi Kak Azhar pun buat Maggi ni orang suka belakang makan Maggi. Maknanya Maggi dalam hidup Kak Azhar ni mungkinlah pucur rezeki Kak Azhar. Pelik betul rasa dia. Nyap sekali dengan Maggi tu. Tengok dah sampai dah. Allah, Kak Zah. Ni Kak Zah buat special untuk Ina. Allah, special untuk Uwer. Super skala. Oh, super skala. Kalau macam ni berapa harga ni? Moga ya, 10 ya aja. Serius? Ya, 10 ya. Mana nak dapat tu Kuala Lumpur. Ina tak besok makan lagi, Uwer besok makan dah. Makan sama dah. Waktu nak suruh Ina terah tu. Terima kasih, Kak Zah. Pak, Ina makan dulu deh. Tu tengok kau untuk Ina belakang tu. Kejap lagi Ina cakap dengan Kak Zah macam mana. Dah. Kak Zah kita dapur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Udang dulu dah. Udang dah. Tengok udang dia dah. First sekali, I nak try telur sotong yang tak pernah I makan. Macam mana dah? Bila gigitan pertama Ina rasa macam kenyal-kenyal sikit, macam keras-keras sikit. Macam pelik betul rasa dia. Tapi bila dah makan sekali dengan mie, makan dengan dia punya kuah, dia memang macam perfect combination tau. Memang just nice and sangat sedap. So sekarang ni, ya Allah nak. Ana rasa dia punya dengan Maggi pula. Maggi. You cuba, you cuba nak. Ya. Terubat rasa dia, ya Allah. Ya. Nah, you jangan risaulah. Kalau I cakap I nak bawa kat kedai yang best, confirm best lah. Guna. Marvelous. Orang putih kata marvelous. Ina suka sebab dia ada tambah ekstra yang membuatkan kuah tu menjadi lebih pekat. Dia masukkan pula serbuk kari Maggi tu. Yang bila dia letak tu, Ina rasa okey. Rasa tom yum. But dalam masa yang sama, kari pun is still there. So dia macam ada dua flavor yang sedap. Telur sotong ni, tekstur dia memang berbeza dengan telur-telur yang lain. Tapi bila kita gigit tu dia punya rasa tu taklah terlalu liat. Tambah pula dengan Maggi tadi punya kuah tu, dia dah sebati dengan tu. Udang punya tekstur pula. Isi dia tebal, kenyal. Kena pula dia bercampur pula dengan sup Maggi tadi tu. Nyap sekali dengan Maggi tu. Memang perfect. Nah. Sekali lagi lah kira hari nak buat pengesahan dengan you kan. Bila you try tadi telur sotong tadi tu, macam mana you rasa? Okey, terus terang. Untuk saya yang tak pernah makan, yang selalu fikir macam takut bau, takut bau tu kan. Tapi daripada makan Maggi telur sotong Kak Zah ni, terus falling in love. Falling in love. Terima kasihlah sebab masak sesedap untuk kami, jamu kami berdua. Tapi itulah. Takkanlah kami berdua ini datang dengan tangan kosong kan? So kita ada sedikit penghargaan buat Kak Zah. Dan penghargaan ni Kak Zah menandakan Maggi telur sotong Kak Zah pokok kelat Maggi sah Malaysia. Alhamdulillah. Thank you so much Mas Bas. Sudi bawa saya pergi kedai Kak Zah tu. Memang berbaloi lah hari ini. Saya tak daya makan satu mangkuk tadi. Lepas ini, you nak pergi mana? Ada balik lah. Saya habis makan. Takkanlah dia nak balik. You datang jauh-jauh semata-mata untuk satu makanan je ke? No, I takkan benarkan benda itu berlaku. I nak bawa you ke satu lagi tempat yang you perlu cuba. Okey, kita boleh jalan kaki? Jalan kaki tak boleh. Habis? Kita kena pergi pakai niat. You pejam mata sekarang.
Okey, buka mata. Tak sampai lagi. Kita kena jalan kaki juga. Sini nak. Ini nak. Okey, ni masak cara apa ni? Mesti tanya what is this? What is this kan? This is dapur arang nak. Dapur arang. Yes, maksudnya dekat sini dia orang masak masih lagi mengekalkan cara tradisional tau. So bila masak Maggi ada rasa-rasa smoky macam tu nak. Tapi I tak nak you cakap banyak. I nak masuk dalam. I nak tengok macam mana dia masak. Kita masuk dalam lah. Kita masuk dalam jom. Silakan nak. I tak pernah tengok macam ni rupa. Nampak sangat excited tu. Assalamualaikum. Hai. Single mana ke? Mana dapur dia? Sana? Situ? Mana? Hujung. Hujung. Yes. Tak betul lah, Wan. Aku tengok dia punya masak tu memang lain macam. Jo! Hai, Ana tengok. Nah, dia panggil dah. Dia? Yeah. You pergi. You kena tengok depan mata lah macam mana dia orang masak. Memang kita payah cakap. Yes. I sendiri nak offer dia. Anak masak sekarang. Okay. Hey, tunggu sekejap tau. Alright. Okay. Nama saya Wan Ahmad Faizul bin Ahmad Azhar. Saya berniaga dalam 6 tahun. Menu kita utama Maggi seafood janda anak ramah. Ha, lepas tu Maggi buluh, lepas tu Maggi nyok kelapa muda. Rasa dia manis-manis nyok muda warna kita minum tu. Ha, memang yang lainlah dengan pakai air biasa tu. Boleh tak hari ni saya nak masak? Ini apron siapa ni boleh pinjam? Apa yang perlu kita buat? Ambil periuk, Kak masuk. Ambil, kita letak sini. Lepas tu Kak letak ni lah, tumis minyak tu. Tak, letak minyak. Oh, ni ini kita tumis kan? Oh, ini betul-betul smoky eh. Kak bubur bawang putih dengan bawang merah. Okey. Bubur lada sikit. Okey, lepas tu kita bubur lada. Lepas tu? Masuk belaka dalam. Jangan masuk belaka dah, masuk semua belaka, je lah kan? Masuk semua. Anumah kari semua tu. Kucar-kucarkan dia. Kucar. Okey, so air kelapa ni yang telah kita ambil daripada kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Maggi nyok tu, kita nyok tu kan kita belah dulu kan. Lepas tu kita buat besar sikit lubang dia tu supaya dia boleh letak Maggi lah. Kita bubur nyok tu, kita suka tang dia tu, kita ada dah suka tang air dia. Kalau bubur banyak airnya dah jadi kau. Dia rasa tawa ke, lepas suka tang kita tu molek dah kita buat. Kita tumis bawang. Lepas tu tumis bawang putih, bawang merah. Lepas tu kita buat lada. Bagi dia naik aroma tu biar tu sikit, mendidih. Lepas tu baru kita letak airnya. Letak airnya. Lepas tu kita bagi dia gelegok sikit, kita letak barang seafood tu macam nak ketang ke, nak udang ke, kita boleh buat belaka lah. Atas customer lah, nak buat gana kita boleh buat belaka. Dan yang last sekali kita masukkan? Maggi, tom yum. Okay, kita masukkan mie dia. So bila nampak mie dia tu macam dah nak masak, kita terus masukkan telur puyuh yang telah kita rebus dia. Rebus terlebih dahulu. Okey, tunggu dia sekejap and then dah siap. Boleh akan. Masak tu kita kena buat dengan kualiti lah. Biar orang rasa puas hati. Andai kata macam ke barang seafood ni ada berbau ke, dia mai cakap depan kita tukar, kita buat yang lain. Kira tu kita tak pakai, kita buat yang lain terus ke customer. Kenapa rasa dia macam ni? Saya bagi Ina rasa Maggi kelapa seafood. Itu semua kita masuk pakai dapur arang. Memang susah. Dapur arang ni dia panah. Ngewak dia, wak panah dia tu. Dia aroma dia lain kan kalau kita masuk dengan dapur arang ni. Dia masuk dengan dapur gas tu dia rasa lain. Beza rasa dia. You kan kawan. Ai ni yang masa hari-hari kat KL tu, dapur rumah ai tu pun ai bermandi-mandi. Tu bayangkan ni, siap ada batu arang semua tu. Itulah ya Allah, memang patutlah kedai ni ramai. Sampai dah nak? Allah akbar. Jom, kena jom. Baiklah. Ya. Ni Maggi janda anak ramai. Maggi janda anak ramai ini apa? Duda pelajar. Oh, Maggi duda nyok. Soal kenapa mesti ada buluh bagainya? Abang nak buat macam ni? Buluh ni kita nak tuang dalam ni. Okey, silakan. Oh, maknanya sup dia dalam ni? Kita masuk dalam ni. Saksikanlah.
saksikanlah olehmu, wahai. Wow, 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 wow. Wow. Ini Maggi asal laksa. Okey, jumpa makan. Okay, kita nak pergi masuk. Oh, ha, yeah. Marilah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa rasa dia macam ni? Lain. Lain? Sedap lah. Sedap? Dengan kombinasi air kelapa dekat dalam ni memang. Terasa dia punya Maggi sekali. Aroma dia. I nak rasa dia punya ni, kelapa. Okey. I nak try makan kelapa dia dengan mi pula. Nak tahu macam mana dia pergi dia. Kombinasi kan? Kombinasi. Tengok reaction muka you nikmat betul tadi. Sedap. Memang sedap betul. Memang sedap. Kita makan dalam Maggi nyo, dimasak, dia pakai air kelapa tu. Lepas tu dia enhancekan lagi, dia letak dengan tak tahu apa punya paste lagi dia letak, ada secret ingredient ke apa. First word tu saya rasa macam memang sedap. Dengan bahan dia yang fresh, memang dia punya texture, dia punya bau arang-arang smoky-smoky tu, and dia dicampurkan dengan bahan-bahan seafood yang fresh. Saya cakap this is another level. Saya bagi Ina rasa Maggi kelapa seafood. Dan saya pula cuba Maggi buluh seafood. Maggi buluh yang saya makan ni perisa dia asam laksa. Ditambah pula dengan bunga kantan, daun kesum, dipenuhi pula dengan lauk pauk yang segar daripada laut. Bila bergabung memang meletuplah rasa dia. Tapi bila saya tengok Ina, orang yang first time cuba menu tu, dia punya reaction tu. Ada juga dalam kepala kita. Terfikirlah duduk diam-diam, duduk fikir. Kata nak buka cawangan sini, sini. Tapi benda kita nak buka tu masalah sekarang ni segi pekerja payah sikit nak cari ni. Jadi kita tambahlah bila buka opening, kira pekerja kita bagi sikit sini, jadi lagi kita tambahlah macam gawan dia ni lain, sini lain rasa. Insya-Allah kalau ada rezeki, insya-Allah kita akan buka. Alhamdulillah. Perut pun dah kenyang dah. Jadi saya nak tanya you. Apa perasaan you, apa yang you nak describe tentang dua menu tadi? Sedap you ni, I suka. Memang alhamdulillah kenyang. Kata dah panggil nak balik. Jom. Hey. You ni, kita ni orang Melayu, kena ada adab. Tapi dia cakap tak ada adab ke apa ni? Bukan. Itu dua orang tu nak macam mana? Allah lupa. Teacher, Sheila, terima kasih banyak-banyak sebab sudi jamu kami berdua. Kami berdua sangat kenyang. Dan apa yang boleh saya cakap, memang sah Malaysia. Yes. Memang sedap sangat-sangat. Tapi kita datang ke tangan kosong, kan? Betul. Kita nak bagi sedikitlah penghargaan buat Juju dan Sheila. Sheila. Jadi ini bermakna? Maggi the power rank, Juju. Maggi sah Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih, Wah, sebab bawa air daripada Kelantan. All the way sampai ke Terengganu. Jauh kita merantau demi mencari Maggi yang sedap. Yeah. So sekarang ni kalau lepas ni you cakap apa pun, I akan dengar sebab you memang ada taste yang sedap. Puji melambung ni. I pun sebenarnya ucapkan thank you juga dekat you sebab you trust I, you call I cakap nak makan yang sedap. So ternyata I akan serve you the best. Terima kasihlah. Mini love sikit. Okey, kepada penonton-penonton di rumah sana, saya harap you all semua dapatlah sedikit idea dan juga inspirasi untuk masak cara mi Maggi cara you all sendirilah. Betul. Dan sebab itu saya nak tanya you all semualah. Apakah resepi Maggi you all? Kalau you all ada resepi yang menarik, you all boleh hashtag kan? Hashtagkan di resepiku diniku dan juga hashtag Maggi sah Malaysia. Yes. Dan you all semua akan berpeluang muncul di kaca TV. Selain daripada you all nak share resepi masakan, you all juga dapat memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia. Sejuk. Post, jangan tak post. Post, hashtag jangan lupa. Bye-bye. Yeah. Perjalanan saya kali ini memang istimewa. Tak sangka pokok gelat yang dulunya kecil dan sekarang ini jadi semakin besar hingga menjadi identiti kepada warung Kak Zah. Dan Maggi telur sotong Kak Zah memang power dan sedap. Maggi kayu arang Cijo pula tak kurang hebatnya. Sangat kreatif dan banyak bagi idea dan inspirasi pada saya. Betullah kata orang, rezeki ni memang tak pernah salah alamat. Datangnya pula dalam pelbagai cara dan bentuk. Jangan lupa untuk teruskan ikuti perjalanan saya bersama dengan tetamu istimewa di dalam Kembara Duniaku bersama Maggi Sah Malaysia.